pasang wekernya, pipe-nya. Kum. Kum. Assalamualaikum. Kum. Dang. Kum, saya mau ngomong, Kum. Kamu kenapa, Dang? Kenapa kamu tidak tarawih? Saya takut ketemu Pak Ustadz Kemet, Kum. Tolongin saya, Kum, mikirin uang yang hilang itu. Kita harus ngomong sama Aceng, Dang. Aceng paling ahli menemukan barang-barang hilang. Aduh, Kum. Saya tahu dia jago. Tapi kalau saya minta bantuan dia, dia pasti ngeledekin saya terus. Aduh, gengsi saya, Kum. Saya nggak mau, ah. Kamu harus damai sama si Aceng. Karena satu-satunya yang bisa bantu kamu ya cuma si Aceng. Tapi kan kamu pinter, Kum. Kan kamu tahu semua. Ayo atuh, Kum, bantuin saya. Kalau kamu minta diajarin masak sama saya, kamu masak apa juga saya ajarin, Dang. Tapi ini kan lain masalahnya. Mencari sesuatu yang hilang. Ya Aceng jagoannya. Kamu gak ngerti masalahnya sih, Kum. Ini teh masalah harga diri, Kum. Kalau nanti Aceng sampai ngeledekin saya, kan dunia terbalik. Kalau dalam keadaan begini, Mas, sudah jangan dipikirkan lagi harga diri, Dang. Dang, kalau sampai si Iko tahu, kamu bisa dicerai. Kalau Iko cerai sama kamu, banyak yang berebut untuk dapetin dia. Tapi kalau kamu miskin, Dang. Kamu kuat tidak hidup miskin? Tidak punya apa-apa. Tapi kalau Aceng nolak bagaimana? Dia itu dendam sama saya, Kum. Seburuk-buruknya Aceng, Aceng itu teman kamu. Dia tidak mungkin jahat sama teman. Dia tahu kamu sedang kesusahan, pasti dia bantu. Saya coba ya, Kum. Saya mau cari Aceng. Assalamualaikum, Kum. Disabar-sabarinnya. Waalaikumsalam.